Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman bersama saya masih di channel Textile Official. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview kembali ya kain yang ada di toko kami ini ya. Kali ini saya akan review kain yang semi sutra ya teman-teman ya. Seperti ini kainnya teman-teman ya. Motif ya teman-teman ya. Kain sutra ini memiliki tekstur ya teman-teman ya. Teksturnya ini sangat-sangat lembut sekali teman-teman. Sehingga nyaman sekali ini dipakai ya. Seperti ini ya. Dan motifnya cantik ya. Warnanya ini abu-abu, motifnya warna ungu. Sehingga dominan warna ya atau kombinasi warnanya itu kelihatan lebih cenderung ke kalem ya teman-temannya, tidak terlalu mewah tapi memang kalem ya warna-warna seperti ini karena warnanya abu-abu ini teman-teman ya, dasarnya ini warnanya abu-abu dan bunganya ini warna ungu ya, ungunya juga ungu tua sehingga kesannya lebih kalem. Terus kain semi sutra ini teman-temannya memiliki lebar 1,5 ya teman-teman. Lebarnya ini 1,5. Dan kain sutra ini teman-teman memiliki motif ya. Motifnya itu bagian sini gitu ya. Terus bagian sininya polos dan atasnya kita lihat seperti ini ya. Nah, atasnya juga ada teman-temannya. Jadi ini motif seperti ini atas bawahnya ada ya teman-temannya, sehingga kalau dibikin baju itu sangat-sangat mewah ya, sangat-sangat bagus gitu ya di pola motifnya. Kain ini teman-teman lumayan laku ya teman-temannya, di toko kami ini lumayan laku sehingga warnanya kebetulan sudah tidak lengkap ya. Nanti insya Allah kami review kembali kain yang sama seperti ini tapi beda warna ya, satu jenis atau satu seri, satu motif beda warna ya. Nah seperti ini teman-teman ya, seperti ini ya. Nah itu sama ya, sama motifnya, jadi atas bawahnya itu sama. Terus bagian sini teman-teman, kita kelihatannya dari jauh memang polos ya, tapi kalau kita deketin seperti ini ya, seperti ini ada motifnya ya teman-temannya, ada motifnya bulat-bulat ya, bulat-bulat kecil seperti ini. Lebarnya 1,5 ya teman-temannya, lebar besar, sehingga kalau buat gamis 2 meter sudah cukup, tapi kalau bermodel gamisnya 2,5 ya, atau bawahnya model rempel ya atau wiron model roknya itu harus 2,5. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.